Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani laga perdana di Turki melawan Afghanistan pada hari Selasa 16 November 2021. Duel tersebut merupakan sebuah laga uji coba. Meski begitu, Timnas Indonesia tetap menargetkan kemenangan. Hal ini diungkapkan langsung oleh pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Shin Tae-yong mengincar kemenangan agar dapat memperbaiki peringkat FIFA Timnas Indonesia. Tidak hanya saat bertemu Afghanistan, target serupa juga diinginkan Shin Tae-yong ketika melawan Myanmar. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia dijadwalkan melakoni dua laga uji coba selama di Turki. Untuk pertandingan melawan Myanmar bakal terlaksana pada tanggal 25 November mendatang.